nanti mau donasi juga nih buat Amal nih, piston karbon JB Racing. Nah, ini kebetulan kan buat di program Ade. Raja Wasilah ke Surga nih, ini motornya nanti akan dijual. Hasil lelangnya kita buat donasi. RA King tahun 2001 yang hasil restonya nanti akan kita jual lelang dan hasilnya 100% kita sumbangkan buat bantuan renovasi Pondok Tahfidz Quran yang ada di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Ade. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa sebelum nonton yang belum like, comment, share dan subscribe. Ayo. Dan alhamdulillah hari ini saya mau menuju ke JP Racing di wilayah Gading Serpong Sumarekon, mau ngebawa blok RE King yang menjadi program Raja Wasilah ke Surga. Ini bloknya saya mau colter karena overseasnya sudah 75, saya mau colter di JP Racing menjadi 100 dan insyaallah padat dan hasilnya nanti kita dengerin aja ya. Dan persiapan kita hari ini yaitu pakai topi dari JP Racing dan kaos JP Racing ya. Makasih buat saudara Ade ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, saudara Ade, gue udah di JP Racing hari ini. Gue udah ngebawa blok YP1 yang mana ini adalah blok RE King yang gue mau lelang buat donasi renovasi Pondok Tahfidz Quran. Ini Raja Wasilah ke Surga. Ini overseas 75, masih bawaan motor dan mau di colter di JP Racing. Tetap pakai linter aslinya dia dulu karena ini masih bisa naik. Ini gue mau overseas jadi 100 dan nanti gue request mau di Ryan sekalian biar suaranya seperti apa nanti halusnya kita dengerin hasilnya ya. Pokoknya JP Racing selalu support di program konten Adi Jigo TV. Nanti mau donasi juga nih buat Amal nih, piston karbon JP Racing. Nah, ini kebetulan kan buat di program Ade. Raja Wasilah ke Surga nih, ini motornya nanti akan dijual. Hasil lelangnya kita buat donasi. Ini dari JP Racing support 1 piston metal karbon JP Racing overseas 100. Ini baru. Dan nanti hasilnya akan kita sumbangkan untuk tambahan donasi. Kayaknya kan 132cc ya, pakai overseas 100 jadi 135. Pas. Pas banget nih. Apalagi lindernya JP Racing. Aduh. Oh Iwan, makasih banyak ya. Sama-sama. Ini supportnya luar biasa. Oh, sama ring-ringnya sama komplit. Bosnya. Nah, nih saudara Ade yang lagi nonton, penawaran mungkin dibuka dari angka berapa cocoknya kok? Nanti kita live Instagram juga ikutan ya. Ikutan dari 575. 575 ya harga normalnya, tapi kalau lelang mau ngelebihin boleh, apalagi ini buat donasi. Siap, Kak Iwan, makasih banyak. Dan hari ini gua titip 1 blok di colter menjadi 100 ya. Oh iya, ini pasti masih sempit nih. Belum masuk tuh. Harus dikolter. Benar, ini akan jadi 100 dan di request Ryan. Sama ini ada yang jebol ya, apa patah? Siap. Ini dibuka doang. Gampang. Kalau bawa tandem aman. Oh, ini kayaknya udah gantian nih. Udah gede tuh. Ya, kita standarin lagi aja. Ya, berarti distandarin lagi semuanya. Nah, buat saudara Ade yang lagi nonton, pokoknya jangan lupa follow Instagramnya di @jpracing. JP Racing Carbon Liner. Nih. Pokoknya follow ya, apalagi yang ngaku punya raja, pokoknya pakai linter ini ajib. Si rajanya biar jengat-jengat lagi. Ah, pokoknya gue disupport total nih sama JP Racing, luar biasa. Makasih banyak Kak Iwan ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Nah, buat saudara Ade, jangan lupa tuh follow juga Instagramnya JP Racing Carbon Liner yang RE1, RE2, itu semua. Sama JP Racing Carbon Teknik. Ya, JP Racing Teknik. Ya udah, makasih banyak yang udah nonton. Salam saudara, saudara sampai surga. Salam raja, salam saudara, saudara sampai surga. RE King Uye, YRKI Uye, RE King Uye.
Ini dia bloknya udah jadi. Kita ini kita colter aja naik jadi 100 ya. 100. Dan ini padat Ryan ya kok? Ya padat Ryan dengan piston karbon ini. Ush mantap. Udah pakai piston karbon. Buat acara amal. Iya donasi yang ranking lelang tuh pistonnya piston JP. Wah ajib nih. Nih kok Iwan support abis-abisan lah kalau buat Adi Jigo mah ya kok. Apalagi untuk amal. Wah. Iya, jangan lihat-lihat ya kok kita ini rapi. Nah, saudara Ade, ini kita masih proses perakitan motor RE King tahun 2001 yang hasil restonya nanti akan kita jual lelang dan hasilnya 100% kita sumbangkan buat bantuan renovasi Pondok Tahfidz Quran yang ada di Jakarta Timur. Nah, ini motornya waktu udah begini nih kondisinya sekarang udah mau naik kaki-kaki sama mesin dan lagi ada tim dari DMS Bang Doyo sama Bang Mogel tuh ya, dan nanti yang mau lihat video sebelumnya kondisi motornya seperti apa sebelum dibongkar, ini dia ada video. Kita mulai dari atas. Yang pertama speedometer sudah ada yang mau support dari Amin Garage 28. Terus spion belum ada yang support. Terus handle gas ini sepertinya udah wajib ganti, hand grip sama saklar kayaknya wajib ganti karena udah cetan ulang. Nah, terus sil-sil bocor. Terus kayaknya nggak banyak sih ini yang harus, knalpot udah burem. Dan ini juga udah nggak ada karetnya nih. Nah, ini ECLS masih nempel. ECLS-nya masih fungsi normal. Shock breaker udah karat dan selebihnya oh pelek. Pelek udah waktunya ganti. Nah, mainan apa, Gel? Tromol nih. Itu gemuk apa kurus? Panel ini gering. Gering. Ini sementara kaki-kaki ban sama pelek nanti semua diganti. Tromol baru, jari-jari baru. Pelek baru, ban baru. Ini mau proses pasang mesin ya. Nah tuh kita lihat proses pemasangan mesinnya, stang seher baru, bearing semua baru, sil-sil semua baru, rangka cetan baru semua ya. Jadi kita lihat hasilnya.